Kabupaten Bandung diwawakan ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung bahwa selesai esuk-esuk turun langsung ngaladenan warga anu obdina BPJS Ketenagakerjaan di kantor BPJS Ketenagakerjaan. Eta pangladen ke masyarakat teh di sorang kermi eling hari pelanggan serta masyarakat santunan kakula warga tenaga kerja duaan asal Kabupaten Bandung anu tilar dunia balukar kecelakaan gawe. Aya nu beda di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan. Pangnakitu dina raraga mieling hari pelanggan, sakumna warga nu aub dina BPJS Ketenagakerjaan anu sejang ngurus BPJS na, sehari tadi ladenan ku Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Teddy Kusdiana, turta Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Rukmana. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bandung satekapolah masrahkeun pangladen maksimal ancokeun sakumna warga anu aub dina BPJS Ketenagakerjaan. Sajroning kitu dina eta kagiatan teh BPJS Ketenagakerjaan masrahkeun santunan ka peserta BPJS Ketenagakerjaan duaan anu tilar dunya balukar kacilakaan gawe. Eta peserta BPJS Ketenagakerjaan asal Kabupaten Bandung teh nampak klaim santunan anuniti 151.630.300 rupiah ger Agus Triana turta 169.641.870 rupiah ger Ade Muniawar. Hari pelanggan ini saya sampaikan barusan mewakili pemerintah Kabupaten Bandung memberikan santunan kepada dua orang tenaga kerja yang meninggal dunia. Satu sebesar 169 juta ya, yang kedua 160. Jadi itu untuk dua tenaga kerja yang meninggal. Ini ya, saya kira merupakan respon yang cepat dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi atau hak-hak daripada pegawainya. Mengajukan apa dan prosesnya? Prospek BPJS Ketenagakerjaan gimana, lancar? Dapat berapa bu ini? Ibu sebelumnya kerja di mana? Di PSM selama berapa tahun? Kurang 3 tahun. Tapi Kak Giwari, tenaga kerja nugas kacatet salaku peserta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung niti 120.000 tenaga kerja diantarana boh anu nampa upah, boh anu henteu nampa upah. Sakumna tenaga kerja utamana di Kabupaten Bandung dipiharep ngadaptar salaku peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.